Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan saudara kita sebagai apa itu namanya yang berada punya stand di sini ya, stand ataupun camp atau apa namanya ini? Posko ya. Coba Mbak, ini namanya dulu dah dikenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran silaturahmi dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Surakarta ya. Perkenalkan, kami itu dari Posko RBI PBI. Jadi relawan Bekam Indonesia yang di bawah naungan Perkumpulan Bekam Indonesia yang ketua umumnya adalah Dr. Saidul. Alhamdulillah Posko ini berdiri dari awal sejak kejadian dan mendapatkan support dari saudara-saudara kita. Jadi alhamdulillah ya, sangat berkah. Banyak sekali donatur yang datang ke sini untuk menyerahkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Cianjur. Kemudian yang disalurkan itu apa aja, Mbak? Ya, yang disalurkan apa aja? Yang disalurkan kita memang saat ini masih agak fokus ke nasi bungkus ya. Jadi kita ada dapur umum yang alhamdulillah dalam sehari awalnya kita hanya sekitar 100 bungkus. Sekarang sehari bisa mencapai sekitar 500 bungkus. Dan di Jumat berkah ini alhamdulillah kami ada apa namanya? Apa itu? Ini buah. Jadi kami akan menebarkan berbagi buah dengan slogan 1000 pack buah-buahan untuk Cianjur. Wow. Ya. Jadi ini variasinya ada jeruk, ada apel, ada buah naga, ada pir, ada juga semangka. Ya, dan insyaallah juga kami ada layanan kesehatan dan kami disupport oleh beberapa produsen herbal. Ini adalah ada Imunofit, ini dari Herbal Insani. Ada juga Herbapes, ini dari Toga Nusantara ya. Jadi ini nanti akan kita distribusikan sekaligus kita bagikan kepada warga yang konsultasi langsung. Oh gitu. Mungkin itu Pak, juga ada juga bantuan seperti Al-Quran ya. Al-Quran. Logistik, baju-baju. Baju-baju layak pakai. Jadi itu Pak, jadi serba ada sebenarnya. Ada dan darurat. Mohon doanya mudah-mudahan kami istiqomah. Boleh diperkenalkan ini timnya, mungkin dari Bapak silahkan ditunjuk nih. Perkenalkan. Nama dulu siapa tadi? Lupa. Kalau saya dengan Asih Subekti, kebetulan saya menjadi asisten ya, asistennya Dr. Saidul Umum, Saidul Akbar, sebagai bendahara umum. Nah, beliau ini sebetulnya kepala ketua pelaksana Posko RB ini. Jadi walaupun beliau perempuan, beliau dengan ibu siapa ibu? Saya Valina, Valina Stopasari. Alhamdulillah kami diamanahi untuk karena kami di bidang sosial di kepengurusan pusat, jadi diamanahi untuk menjadi penanggung jawab pelaksana dari posko ini. Tapi untuk koordinator di lapangan itu ada Pak Jume, Pak Jume ininya, dan ada beberapa koordinator lainnya, termasuk Bapak Eri Agustian. Ya, nah, saya Eri Agustian, kalau di kepengurusan Ketua Pengcap Kota Bogor. Nah, kalau di sini diamanahi sebagai pusat informasi. Ya, informasi. Insya Allah kami akan menyebarkan beberapa informasi terkait dengan posko yang ada di sini. Ini Bapak? Ini Bapak tim support. Tim support. Tim support dari Kota Bogor. Driver, pengemudi, bawa barang-barang. Pengumpul, pengepul, dipul di satu tempat, disalurkan ke sini. Alhamdulillah lancar selama ini. Ya, oke. Okay. Mungkin ada yang ditambahkan, Ibu? Mudah-mudahan bencana cepat berlalu dan saudara-saudara kita di Cianjur senantiasa diberikan keikhlasan, kesabaran, dan senantiasa dalam lindungan Allah. Dan kami semuanya berdoa untuk ibu semuanya, bapak dan serta tim, semoga selalu diberi
kekuatan, amin. Baik lahir maupun batin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga apa yang dikerjakan menjadi sebaik catatan amal di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga efeknya semoga seluruh warga di sini menambah keimanan dengan adanya peristiwa ini, tambah dekat kepada Allah. Ya, terima kasih Bapak, Ibu. Nah, saya mohon diri dari Kota Solo, IP Solo. Diamanilah. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.